Nasriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, apa khabar semua? Tahun 4 Al-Jazari. Apa khabar semua? Baik eh? Sihat semua? Alhamdulillah. Jadi tak terlambat untuk ustaz ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Okey, siapa sini dah berpuasa lebih daripada 2 hari di bulan Syawal? Angkat tangan. Okey, alhamdulillah, bagus. Jadi kita teruskan sesi pembelajaran kita melalui sesi online, insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan berwhatsapp dengan ustaz. Ustaz ada sediakan nombor ustaz. Jadi untuk kali ini kita kesambung tentang konsep cahaya. Okey, firma Allah Subhanahu wa taala, as-nur, Allahu nurus samawati wal ard. Maksudnya cahaya Allah menerangi langit dan bumi. Okey, cahaya Allah menerangi langit dan bumi. Kamu tengok gambar kat belakang ustaz ni kan. Kau bayangkan sekiranya kita hidup tanpa cahaya matahari, apa akan jadi? Pastilah kita akan hidup dalam kegelapan. Apabila datangnya cahaya, keluarlah kegelapan. Apabila datangnya gelap, pergilah cahaya. Jadi dua-dua ni tidak boleh, cahaya dan kegelapan tidak boleh duduk bersama. Dia mesti menempati ataupun duduk satu tempat, yang lain tu akan, satu lagi akan keluar. Sama juga dalam ayat Quran berkata, auzubillahi minasyaitanirrajim, ma ja'alallahu lirajulin qalbayni fi jawfi. Okey, sebenarnya Allah tidak, maksudnya Allah tidak menjadikan dua hati dalam jiwa, dalam badan manusia. Tidak menjadikan dua hati dalam. Apa maksud dia? Maksud dia adalah Allah tidak menjadikan kita boleh berada dua jiwa dalam, dua hati dalam hati kita. Maksudnya ada kalau jiwa kita ni ada yang bercahaya, dia akan bercahaya. Kalau tidak bercahaya, yang tidak bercahaya, tidak akan ada gelap dan cahaya dalam hati kita. Hanya ada satu, ada cahaya ataupun gelap. Okey, Allah. Okey, seterusnya. Okey, kamu perhatikan sekejap lagi ya. Okey, sekarang ni berada di tepi ustaz adalah bayang-bayang ustaz. Nampak tak bayang-bayang ustaz? Okey, ustaz sebut tadi apabila datangnya gelap, keluarlah cahaya. Apabila datangnya cahaya, datanglah, keluarlah gelap. Nampak tak? Okey. Bila datangnya cahaya, keluarlah gelap. Bila datangnya gelap, keluarlah cahaya. Okey. Di sini kita nampak ada sebenarnya satu bentuk penempatan ataupun satu keadaan mana peralihan daripada gelap kepada cahaya. Okey, baik. Kita teruskan kepada yang kita belajar itu, bahawa kita telah belajar tentang bahan-bahan yang objek lusina. Contoh objek lusina macam mana? Objek lusina macam ni. Contoh macam ni. Kamu tengok ya. Apabila ustaz gunakan cahaya lampu ini, cahaya ini. Okey. Okey. Dia akan menembusi. Dia akan menembusi. Cahaya itu akan menembusi bahan lusina. Okey, satu. Okey. Contoh bahan tadi satu contoh bahan lut sinar. Satu lagi lut cahaya. Dia hanya membenarkan sebahagian sajanya melalui. Contoh macam apa? Contoh seperti kita punya Nah, objek legap adalah seperti apa? Seperti kotak. Contoh macam ni.
Okay, cahaya ini tidak dapat menembusi bahan legap. Nampak? Kita, walaupun kita tembak cahaya pada kotak ini, dia tidak menembusinya. Okey, Allah. Kejelasan bayang-bayang objek. Dalam video ini, anda akan belajar tentang perbezaan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek lut sinar, lut cahaya dan legap. Jadi, apakah bayang-bayang? Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Kejelasan bayang-bayang yang terhasil berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. Jenis objek terbahagi kepada tiga, iaitu lut sinar, lut cahaya atau legap. Contoh objek lut sinar adalah plastik jernih, lut cahaya adalah tingkap rumah dan legap adalah kotak. Objek lut sinar membenarkan semua cahaya melaluinya. Jadi, tiada bayang-bayang yang terhasil apabila objek lut sinar digunakan. Objek lut cahaya pula membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Oleh itu, bayang-bayang yang terhasil tidak jelas. Manakala objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya, yang menyebabkan bayang-bayang yang terhasil adalah jelas. Sekarang, mari kita lihat penyiasatan kejelasan bayang-bayang objek. Cawan kaca ialah objek lut sinar. Tiada bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya dihalang objek lut sinar. Mangkuk gula-gula ialah objek lut cahaya. Bayang-bayang yang tidak jelas terbentuk apabila cahaya dihalang objek lut cahaya. Kotak ialah objek legap. Bayang-bayang yang jelas terbentuk apabila cahaya dihalang objek legap. Alhamdulillah, tadi kamu telah melihat satu video ringkasan tentang apa yang kita belajar tentang sifat cahaya dan juga sifat kejelasan bayang-bayang. Jadi bila kita sebut pasal sifat apa ni, kejelasan bayang-bayang ni, bila kita dah buat nak buat latihan nanti, kita kamu usahakan minta kamu buatkan buat latihan dalam buku aktiviti ni. Okey, buku aktiviti sains ni. Okey, apakah oleh contoh kita menguji kejauhan bayang-bayang kan. Kita macam ni. Kita nak uji bayang-bayang yang terpantul daripada cahaya itu. Apakah pemboleh ubahnya dimanipulasikan? Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jarak objek dengan cahaya. Jarak objek, contohnya objek cermin ni dengan sumber cahaya ini adalah, okey, ini adalah yang dimanipulasikan. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimalakan? Yang dimanakan adalah objek ni. Objek ni dah tetap dengan sumber cahaya ni. Sumber cahaya ni macam ni saja. Ini adalah yang dimalakan. Objek yang dimalakan, pemboleh ubah yang dimalakan adalah objek yang dipantulkan cahaya dan sumber cahaya. Okey. Pemboleh ubah yang bergerak balas apa? Yang bergerak balas adalah saiz bayang-bayang yang terhasil daripada cahaya ini. Contohnya macam bila kita tembak ke
ke dinding. Okey. Jumlah bayang-bayang yang terhasil daripada jarak ini adalah pembuli ubah yang bergerak balas. Yang bergerak balas adalah yang apa? Yang terhasil daripada jarak ini. Okey, jarak ini adalah yang dimanipulasikan. Yang bergerak balas adalah bayang objek ini. Yang bergerak balas adalah saiz bayang. Okey, boleh faham? Okey, wallahualam. InsyaAllah itu saja kelas kita. Jadi Ustaz minta kamu siapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat. Aktiviti muka surat 39 39 sehingga 41. 39 sehingga 41. Okey, wallahualam itu saja. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah moga Allah mudahkan urusan belajar kamu semua. Jangan lemah-lemah, jangan malas-malas. Jangan selalu tengok YouTube. Okey, kena selalu mengguna. Jadi Ustaz minta amalkan makan kismis 21 biji. Okey, selawat 10 kali, istighfar 10 kali. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.